Halo bosku, saat ini kita melihat truk tangki terguling, muatannya sedang dipindahkan ke truk yang sebelah. Saat ini terguling di jalan lintas Sumatera, Balam kilometer 38, tepatnya di Rawa Bengis. Truk ini dari atas tanjakan dalam keadaan remblong, lalu ada mobil yang pelan di jalan BC itu. Lalu dia banting setir ke kiri, lalu masuk ke paret, lalu terguling. Saat ini pergantian jalan. Yang ini truk yang arah berjalan ini dari Bagan Batu menuju ke Pekanbaru. Dan sementara yang dari Pekanbaru masih ditahan. Yang dari arah Pekanbaru sudah mulai berjalan, bergerak. Kita berada di atas truk, melihat apa di sana, karena yang dari arah Pekanbaru dan ini yang dari arah Medan. Ini Rawa Bengis yang selalu laka di daerah sini. Ini keadaan truknya yang terguling. Ini muatannya sedang dipok, dipindahkan ke truk yang ini sebelah. Saat ini minyak CPO-nya sudah dipindahkan ke truk Hino, dan truk Hino ini akan berpindah tempat. Sementara antrian masih panjang di belakang sana, yang dari arah Bagan Batu menuju ke arah Pekanbaru. Truk Hino ini sudah dihidupkan mesinnya, akan segera berpindah ke tempat yang lebar. Dan saat ini jalur sudah kembali normal dan sudah dilewati dua jalur yang dari kedua arah. Truk trailer tangki.
dan tinggal truk fuso ini yang terguling segera akan dievakuasi. Sampai sore ini truk belum dievakuasi, mungkin nanti malam atau besok dievakuasi.